bila berumah tangga, kita jangan fikir tentang berumah tangga untuk dunia je. Jangan. Tetapi berumah tangga untuk sampai ke syurga Allah. Itu kaedah dalam hidup kita. Bila kita berumah tangga, jangan kita nak pada cantik dia saja. Jangan kamu nak kepada sada dia saja. Jangan kamu berumah tangga kerana kaya dia saja. Jangan. Jangan demikian dalam hidup ni. Bila kita berumah tangga, kita kena nampak. Boleh tak dapat? Boleh tak aku berumah tangga dengan dia ni boleh menyebabkan aku ni masuk syurga Allah SWT? Kalau kita berumah tangga, tiba-tiba kita tak dapat masuk syurga Allah, buat apa kita berumah tangga demikian? Untuk apa kita berkeluarga yang demikian? Dapat suami, suami smart, suami sado, suami ni handsome. Tiba-tiba bila kita masuk dalam kubur, suami kita tak boleh bawa kita ke syurga Allah, tapi bawa kita ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik.